Percayakah anda, sebelum Christopher Columbus sampai ke Amerika, sebenarnya pelayar Melayu Islam yang terlebih dahulu sampai ke sana? Inilah kisah Haji Mi Malaya. Assalamualaikum. Join saya di Telegram ustazul.id jika anda percaya dengan apa yang saya bawa. Menurut Dr. Hasanuddin Yusof dalam bukunya Teknologi Kesultanan Melaka, seorang ahli ekologi barat yang bernama Dr. Barry Fell telah menemui bukti kedatangan pelayar Melayu Islam dari Melaka di Amerika. Bukti tersebut merupakan satu perkataan, iaitu Katib Melaka Haji Mi Malaya yang ditulis dengan tulisan Jawi atau Arab terukir di sebuah dinding sebuah gua di daerah Corinto, El Salvador. Dr. Barry Fell dalam bukunya Saga Amerika menyatakan bahawa pelayar tersebut datang dari satu daerah di Asia Tenggara yang bernama Melaka. Beliau selanjutnya menyatakan bahawa tulisan di dinding gua tersebut membuktikan pelayar Melayu Islam itu telah sampai di benua Amerika sebelum Kristus Christopher Columbus berjaya menjejakkan kaki ke sana. Boleh jadi Haji Mi Malaya telah melakukan pelayaran dari Empayar Melaka ke Mekah bagi menunaikan haji, dan beliau melanjutkan perjalanan ke benua Amerika dari semenanjung tanah Arab. Perkataan Katib Melaka membawa maksud penulis dari Melaka. Boleh jadi Haji Mi Malaya ini adalah utusan rasmi kerajaan Melaka. Boleh jadi juga dia adalah pelayar bebas seperti Ibnu Battuta yang suka mengembara. Namun persoalannya, kenapa tidak ditemui catatan pengembaraan beliau dalam sejarah? Ini kerana setelah Melaka ditawan oleh Portugis, banyak karya-karya tempatan telah dimusnahkan atau disimpan oleh mereka. Maka catatan berharga ini tidak berada di tangan kita. Bila meneliti kajian Dr. Barry Fell ini, maka ianya tidak pelik apabila orang Melayu berjaya berlayar sejauh itu. Ini kerana orang Melayu memang terkenal sebagai pelayar dunia. Perkara tersebut telah disebut oleh sarjana barat seperti Kevin Reilly dalam bukunya The Human Journey, A Concept Introduction to the World History, dan Michael Addis dalam bukunya Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History tentang kepandaian orang Melayu berkenaan ilmu perkapalan dan pelayaran. Kisah ini membuktikan kita orang Melayu telah sampai ke suatu pencapaian yang hebat. Nenek moyang kita adalah para pelayar yang berpengalaman dan jauh perjalanan. Jadi, jika ada yang mengatakan bangsa kita jumud dan berpemikiran tertutup, itu tidak benar. Kisah ini akan dapat membuka minda kita bahawa bangsa Melayu bukanlah kelompok yang tidak bercampur dengan dunia luar dan hanya pandai mencari ikan di sungai sahaja. Bahkan kita setaraf dengan bangsa-bangsa lain yang maju. Oleh itu, tugas kita kini mengembalikan semula kehebatan nenek moyang kita terdahulu agar menjadi bangsa yang dihormati. Firman Allah, La takhafu darakau wa la takhsha. Janganlah engkau bimbang dengan musuh dan janganlah engkau takut tenggelam. Ayuh terus kuat untuk transformasikan kekuatan bangsa, agama dan tanah air kita demi Allah. Assalamualaikum.